Salam sehat selalu dan salam jumpa pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita untung masih bisa bertemu kembali dalam sesi berbicara atau belajar berbahasa Belanda. Nah, saya mempunyai sebuah phrase atau suku kalimat ya, suku kata dalam kalimat, yaitu tentang saya suka makan atau dalam bahasa Belanda eet graag ya. Nah, bagaimana kalau ini kita ungkapkan dalam bahasa Belanda? Yang pertama, saya suka makan daging. Eet graag vlees. Ya. Eet graag vlees. Saya suka makan roti. I wil de brood zitten. Saya suka makan ikan. I hope even kom kas. To eat. Makan ya. Saya ulang jadi. I eat graag vlees. Ikan fish. Ikan itu fish. Pakai V. Kalau bahasa Jerman pakai F I J S H. Ya. Kalau bahasa Belanda pakai U. Kita urut aja. F I S fish. I eat graag vlees. I hold even on kast te eten. Saya suka makan keju. I eat graag. I eat graag eerdappelen. I eat graag eerdappelen. Saya suka makan kentang. Nah, ya. Kalau saya suka makan daging, I eat graag vlees. Saya suka makan ikan. I eat graag vlees. Saya suka makan roti. I bin de lo brood eten. Atau I eat graag brood. Nah, ya. Saya suka makan keju. I call Elvan Amkas to eaten. Atau I eat crack keju. Nah, keju itu khas. Ya, omkas. Elvan omkas ya. Saya suka makan kentang. I eat crack aardappelen. Saya suka makan bubur. I eat crack pap. I eat crack pap. Crack pap. I eat crack pap. Saya suka makan bubur. Nah, mudah kan, teman-teman? Bisa diulas videonya kembali supaya pelan-pelan kita semakin baik, tapi kita pelan-pelan aja. I eat crab fish. I eat crab fish. Please fish. I eat crab brood. I hope I eat crab elephant on cast. I eat crab at the palate. I eat crab pop. Saya suka makan bubur dan seterusnya. I eat crab, makan. I eat, aku makan. I eat crab, saya suka makan. Boleh dicoba dan diputar kembali video. Semoga bermanfaat bagi kita semua.